Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luki. Saya Muhammad Luki Ujaksono, mahasiswa fisioterapi D3 UPN Veteran Jakarta. NIM saya 1710702057. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasa terjadi saat anak masih dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahunan pertama setelah kelahiran. Jadi, cerebral palsy ini ada 3 faktor, faktor prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal itu biasanya sebelum kelahiran, seperti dalam infeksi dalam kandungan, virus, atau radiasi. Yang natal ini di prematur, kurangan oksigen, keturunan, dan ketuban. Postnatal ini biasanya sudah lahir, ya. Biasanya mengalami benturan, meningitis, infeksi obat. Nah, tipe cerebral palsy itu ada 5. Pertama itu monoplegi, diplegi, hemiplegi, triplegia, dan quadriplegia. Di cerebral palsy ini ada apa? Pemeriksaannya itu untuk EEG, CT scan, MRI, dan USG. Biasanya ini yang mengalami gangguan pertumbuhan perkembangan, gangguan kecerdasan, gangguan berjalan tidak normal, dan spastis dan spastik. Biasanya menggunakan intervensi obat konvensional dan neurosenso. Itu biasanya mengurangi spastisitas. Sekian dari saya penjelasan untuk cerebral palsy.